Alhamdulillah kita lebaran. Alhamdulillah kita lebaran. Alhamdulillah kita lebaran. You maafan. Alhamdulillah kita lebaran. Alhamdulillah kita lebaran. Alhamdulillah kita lebaran. You salaman. Alhamdulillah lebaran sudah tiba. Saatnya kita saling melebur dosa, saling salaman, saling maafan, saling lepukan, saling hapuskan segala kesalahan, segala kehilafan. Sebulan kemarin kita semua berpuasa, menahan diri dari nafsu dan sifat tercela, mengisi hari dengan kegiatan yang berguna, menempa diri untuk menjadi insan yang mulia. Hingga kini saatnya datangnya hari raya yang ditunggu dari hari pertama berpuasa. Selalu ditanya-tanya kapan waktunya tiba, padahal dari saum pertama masih jauh ternyata. Dasar manusia kadang ingin enaknya saja, tak ikut puasa tapi ikuti hari raya. Sok ikut bergembira, sok ikut sukacita, tapi saum cuma setengah. Alhamdulillah kita lebaran. Alhamdulillah kita lebaran. Ceritanya dari kisah kue kaleng yang isinya telah berubah, hingga kisah baju baru yang sama dengan tetangga, mau gaya tapi malah bikin malu jadinya. Kalau soal makanan pada hari lebaran, macam-macam kuliner pun sudah disediakan, dari yang kering lengket basah hingga kuah santan, semua disajikan untuk menjadi santapan. Biasanya ketupat dengan obor atau rendang jadi menu andalan yang pastinya mengundang. Kadang bisa menjadi rebutan setiap orang, tapi hati-hati jangan sampai nanti meradang. Berharap mendapatkan daging rendang yang paling besar agar bisa dimakan dengan enak sampai puas. Pas masuk mulut terus digigit barulah tersadar, ternyata itu hanya lengkuas. Alhamdulillah kita lelah.